Sebelum mulai kegiatan, seperti biasa kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita malam ini berjalan lancar, tidak ada kendala apapun, dan apa yang kita inginkan bisa didapat di sini. Untuk itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Jurnalisa. Kali ini kita akan menelusuri sebuah tempat yang sebenarnya masih di kota Bandung sih, cuman cukup jauh dari pusat kota Bandung. Tepatnya ini adalah sebuah gedung yang sudah tidak dipergunakan lagi. Dulunya katanya berfungsi sebagai pabrik. Dan ada sebuah cerita di mana pernah ada sebuah program yang datang ke sini, katanya sih susah banget untuk nge-record kegiatan di sini. Saya nggak tahu nih, kalau di Jurnalisa ini kira-kira hari ini aman atau enggak ya. Mudah-mudahan saja filenya tidak hilang atau gimana. Mudah-mudahan saja yang ada di sini memberikan izin untuk kita mencari tahu atau berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sini. Ya, kali ini kita cukup spesial karena kita kedatangan tamu. Tamu yang sebenarnya udah lama banget kayak wancana-wancana terus, yuk collab, dan akhirnya hari ini terrealisasi, yaitu ada dua orang perempuan cantik di Indonesia ya, tidak hanya di Bandung saja, tapi di Indonesia kayak tahu mereka. Saya panggilin aja langsung, ada Kayla dan Zara. Sudah sini dong. Nah, okay. Sekarang kalian udah di lokasi syutingnya Jurnalisa. Tadi sebelumnya kita udah hadir di channel YouTube-nya mereka dan ngobrol-ngobrol sama Peter CS. Nah, sekarang giliran kalian yang ikutan sama Jurnalisa ke lokasi syuting. Pengen tahu nih perasaan kalian gimana sekarang? Ya, tadi di jalan sebenarnya masih biasa aja. Karena nggak lihat jalan. Tapi pas sampai. Deg-deg aja gitu. Iya. Kamu gimana? Persendian udah mulai lemas aja. Wah, kenapa itu? Nggak tahu, lihat tempatnya. Tapi apa sih alasan kalian mau ikutan sama Jurnalisa? Jujur sih aku pengen tahu ya kalau syuting itu gimana. Karena biasanya kita penikmat hasilnya. Penasaran aja, cari pengalaman baru. Tapi memang suka nonton Jurnalisa? Iya, suka. Suka. Baiklah. Nah, kalau kalian sendiri ada pengalaman sama hantu nggak? Waduh, lumayan ada sih. Ada. Banyak lah. Karena kalau dia lumayan sensitif kan, okay. Dan dulunya memang matanya emang bisa lihat, cuman ditutup. Kalau aku emang nggak bisa sama sekali. Okay. Iya. Nah, kalau misalkan kalian disuruh memilih nih di Jurnalisa nih, pengen masuk timnya siapa? Kalian pilih siapa? Maksudnya di antara semua personil di Jurnalisa nih, kalian pengen satu tim sama siapa? Sama Oma enggak. Kan Zara enggak. Oh, salah. Wow. Kalau kamu? Sama Tarisa aja. Oke. Okay. Tapi kayaknya saya tuh sama Angga barengan nih kebetulan. Ya
aja, aku siapa aja deh. Semuanya juga udah ahlinya lah. Waduh, enggak. Ya udah, kita panggilin teman-teman jurnalis yang lain, saudara-saudaraku. Ada Riri, ada Indi, terus ada Kakang, ada Dimasta, dan ada Aangga. Posisi menentukan prestasi. Nah, itu dia. Nah, si Niko masalahnya datang enggak nih? Iya, Mbak. Sebelah. Niko lagi kebetulan. Iya. Dia udah kali lo hari ini. Lagi syuting. Wah, dia bagi sendirian ya. Nah, di antara kalian semua nih di luar Zara dan Kayla, siapa yang mau sama Niko? Kamu. Kalau kita mah bebas. Kita juga bebas. Oke. Sepertinya saya sudah menentukan kira-kira akan dengan siapakah mereka. Nah, ini mulai ada yang mau. Ih. Kok diemnya dari sini ya, Wak? Iya, mat ini. Iya. Kenapa kagak masuk? Wah, belum mulai. Siapa calon? Jadi si Mamat, aduh, nggak bisa diajak kompromi soalnya. Si Mamat jadi nyalahin. Emang tempatnya agak bau. Saya sudah menentukan siapa tim yang akan berkumpul. Lihat ini udah pas. Oke, karena kalau di antara yang sensitif kan harusnya ada yang enggak sensitif kan. Nah, berarti kayaknya Caca atau Kayla tuh sama Kakang. Enggak bisa dilewat. Kata siapa? Oh, pasti beruntung memilih tim ini. Sama Kakang, sama Dimasta. Oke, bertiga kalian. Jadi aku. Terbalik. Kita beruntung. Oke. Niko bisanya udah sama Riri dan Indi. Hah? Ih, enak banget. Berhubung katanya Zara itu kan emang sensitif dan bisa melihat yang aneh-aneh, sambil kita juga pengen tahu dari tadi sebenarnya dia nanya ada siapa sih yang di sekitar dia, mungkin nanti bisa komunikasi. Jadi saya, Zara, dan Angga. Jadi tiga. Iya. Seneng ya? Seneng ya? Cak, aman Cak, tenang. Jalan. Beneran aja Kunti aku langkahin. Beneran mulut Kunti aja aku injek gitu. Masuk dia ke situ. Ya udah, kita udah ada tiga tim. Sekarang biar, kenapa kita bagi-bagi tim? Biar nggak berani gitu. Jadi justru kita butuh seseorang yang takut atau yang ketar-ketir, itu biar apa yang kita inginkan tuh muncul gitu. Kalau misalkan banyakkan gini ya kita semua berani jadinya ya. Jadi dibagi tiga ya, aku mah ya sama enggak aja. Baik Erwin takut. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa banget. Iya, alhamdulillah. Kita ditemenin sama yang berani ya. Yang berani. Kita kan gak ada nyalinya. Kenapa? Kita tenang banget sih ada kamu di sini. Tenang. Berkunjung ke tempat ini pabrik plastik kita memang sudah tidak beroperasi karena bangkrut, hasilnya kita pakai poya-poya. Sekarang ya namanya juga kehidupan ya. Ya Allah, takut. Ini sama. Jadi ini udah kosong dari sekitar tahun 2005. Sekarang 2000 berapa? 2020. Kamu lahir tahun? 2002. Cocok berarti ini tempat. Cocok. Kamu bikin rumah di sini memang feng shui. Oke. Okay. Bagus. Ya Allah. Ini sesuai dengan karakteristik kamu. Berarti 2020 kurang 2005 berapa? 11 tahun. 11 tahun. Lumayan lah. Enggak. Berapa? 15 tahun. 15 tahun. Ini 2020 kurang. Anak udah masuk SMP ya. Jadi Iya. Berarti udah lama banget kosong. Ngomong apa ya? Ini lihat di belakang sini, Cak. Aduh, ada cicak. Ini cicaknya bukan sebarang cicak. Oke. Cicaknya dinding-ding. Iya. Diam-diam. Ngerayap. Tapi asli pas datang ke sini. Beda. Ini sosok deg-degan banget. Kamu ngerasanya gitu?
Iya, deg-degan, takut. Di jalan tuh kayak biasa, pas sini tuh mulai perasaan-perasaan enggak enak gitu. Muncul. Orang itu nginjek kresek pasti. Ya, positif. Kalau kamu termasuk orang yang ini enggak apa ya sensitif atau enggak? Kayak pernah enggak ngerasain kayak di rumah? Ya, dia pernah ngeliat enggak? Enggak bisa sama sekali. Mau dengar? Ngedenger dia. Belum pernah. Jadi belum pernah mengalami. Jangan sampai kejadian-kejadian. Iya. Sama sekali belum. Iya, benar. Sama sekali belum pernah mengalami kejadian. Oke. Okay. Oke. Okay. Berarti ini pas banget ya. Karena di tempat titik kita ini sekarang katanya itu ada sosok cewek. Kalau kamu tahu itu sosok apa ya, wewe gombel. Atau kalau nggak wewe gombel pasti banyak yang nggak ngerti kali mas. Nggak serius. Wewe gombel tuh yang pernah dengar nggak kalau anak kecil maghrib-maghrib itu nanti diculik. Pulang gitu, kalau nggak nanti diculik si wewe gombel ini. Nah, daerah sini masih ada mitos itu. Dan ada yang pernah melihat sosok itu, berarti kalau ada ceritanya gitu berarti pernah ada yang ngeliat nih si sosok cewek. Aduh, kenapa ini kok gak enak ya? Ngomongnya kayak apa gue ya? Iya, terus dari si pabrik masih beroperasi pun banyak kejadian-kejadian. Rumah curiganya ada satu kejadian yang si pegawai itu apa ya, kecelakaan lah ya. Nah, suatu bagian tubuhnya tuh nggak ditemuin, malah hilang. Padahal kejadiannya masih di situ juga, jatuhnya di situ juga. Nah, aku curiga ke sini nih. Sini teh. Tapi ya, kamu nggak enak ya, nggak tahu. Kalau kamu nggak enak dari tadi juga. Gimana, ada yang enak ya datang ke tempat gini ya? Agak mundur dikit ya, kita mundur dikit. Ini ada. Balong. Jadi kayaknya ini tuh kalau namanya pabrik plastik tuh ada, nggak tahu ya, karena aku dulu main loak, main loak, tukang plastik, main loak. Oh, main. Maksudnya kayak barang-barang antik tuh nyari di loak. Ini kayak proses sortirnya, pencuciannya kalau nggak salah ya aku lupa. Oh. Ya kalau nggak salah bak-bak. Dari ini cuci, diangkat gitu-gitu ya. Nah, hubungannya sama air, karena di situ juga ada kayak apa ya? Kayak bukan danau sih, kayak kubangan kecil gitu lah. Jadi sumber air. Mual pasti deg-degan. Oh, masuk mau diajak ngobrol, mau diajak ngobrol nggak? Nggak tahu, dia takut. Ya apa, hanya ini sosok bisa Sunda juga bisa kan kamu ya? Bisa bahasa Sunda kan? Ya yang nanya aja maksudnya, apapun yang mau tanya atau apa. Tangan kamu mana ini? Tangannya mana? Takut. Tadi Yolah. Kan ngomongin tangan bunuh hilang. Iya. Ini tangannya hilang. Nah. Maka kamu bela kok jangan jelas lagi. Aduh, gitu. Oke, dadah. Ini nih. Bisa yang kita temuin ini. Ini paling paling banget biasa nih. Apaan? Ini semua kan jadi gerak nih daun nih. Nah, ini ada satu yang dominan bisa gerak. Nih, setangkai daun ini. Iya. Itu gerak tuh, kencang banget. Ini bawahnya enggak? Ini pinggir-pinggir dia. Ini kencang banget tuh. Tuh, makin kencang dia. Ada yang dede yang nyamperin ini. Hah? Dede yang nyamperin? Tuh, dia keluar ini. Jadi kita cari. Coba dulu ya. Yang itu takut-takut yang ngajak sama orang itu. Tau keinjek lidahnya panjang banget. Gila guys, sombra banget ya. Jadi takut banget. Ini tangan kamu jangan hilang lagi ya. Iya, enggak hilang. Kaget tangan hilang. Punten, eh? Kalau jengong ni, kena mana tete? Nyari apa tu? Kena mana tete?
kunaon eta na teh kunaon. Kena di bade di carios ke. Yo, iya. Reketan ka dia teh bareng aya maksadna bade. Hah? Nulungan. Ini siapa tuh bisa nolongin. Nulungan hao. Nuh di tulungan teh. Cik, payong terang gitu teh. Di tulungan kumaha gitu. Nyeri gitu. Nyeri. Nah, ada tuh di tulungan kumaha. Hah? Lu datang cobaan. Iya. Ini ada kan banyak ya yang datang. Siapa tuh ada yang bisa nolongin saya? Katanya. Kumaha ya teh di tulungan naon? Aya nu di tulungan teh. Bung Didi ya. Bung Didi gitu. Nah, gitu. Maksudnya teh, nah Bung Didi. Disik sama ya. Usaha. Kayaknya panggil. Jadi dia minta tolong, enggak mau di sini. Pengen kayak dipindahin lah, atau gimana, keluarin dari sini karena di tempat ini katanya ada yang sadis. Terus ditanya siapa nanti juga ketemu kan. Itu benar tuh. Wah, biasa menang ternyata. Nyari gitu. Nyari gitu. Yang terbiasa mengalerskan atau apa? Terbiasa lebih biasa. Terus si Neng gitu terbiasa. Ya tuh atau sih? Itu mah kayak merenya sugan nih mah sugan nih ya bisa ditolongan juga pun ayah nu dipikasiin berarti di dia teh sok nyiksaan wae gitu tadi tadi dirinya teh. Oke, ditaros itu rencangan kayak ditaruh skripnya terus itu enaknya jadi nah si sosok ini gitu tadi kan jadi ternyata di sini ada satu sosok yang kayak bisa dibilang apa ya menguasain mungkin si tempat ini tuh bahkan si sosok ini tuh kayak merasa sering disiksa dan pengen banget keluar dari tempat ini. Saya belum tahu ya kenapa ini. Ya, tapi nggak tahu sosok apa itu dan segala macam. Dia bilang nanti juga bakalan ketemu. Gitu. Terus dia minta di minta tolong. Selain itu minta tolong dibenerin. Gimana kan? Gak perlu gue itu mah. Banyak nih bentuknya gimana? Sebenarnya pengen aja lah sih. Jadi pegangin ini terus kayak ya, ya, copot gitu. Gambarin mungkin saya makan dimasa. Bisa, tuh. Di sini dia tuh. Makanya dipegang.
Ya itu hancur. Yang ngeplek gitu. Ngeplek ini sih, bukannya teh. Kenapa jadi deal ya? Jadi kadang si sosok ini tuh, sosok-sosok tuh bisa mewujudkan itu memvisualkan dirinya tuh dengan bentuk yang sebenarnya yang memang ada juga mungkin yang kayak biasa aja gitu kelihatannya. Betul kan yang tadi mah jadi ya, ambil pasien aku jadi takut kan aku nggak pernah takut. Kamu nggak pernah aku nggak lo eh ke dalam masa lagi di aduh mau cari ini kamu kan nyari dari yang panjang enggak apa itu jangan-jangan kita gulung aja di dasarnya sampai di sini udah kayak gimana nih sekarang nggak berani tadi ngeliat kakang juga harusnya lebih aman maksudnya lebih tenang suaranya beda iya panen jangan hilang nanti hilang beneran kami tahu. Ambil dalam lagi ya Dimas, mau? Yuk. Ya, Mas banyak yang bisa di... Nah, kan? Apa? Panas katanya dia mulai panas. Ini di luar, outdoor. Ini gerah ini memang. Tadi masih dingin-dingin aja. Sekarang udah panas. Gak tahu. Kamu kalau udah mulai ngerasa agak apa ya mual, terus kaki kamu udah mulai lemes gitu kayak pengennya gini, terus kepalanya udah pusing, kayak main ke belakang bilangnya. Tengah lemesin aja. Pasrahin aja. Ya itu dia. Mau pasrah itu, mau pasrah. Namanya fokus itu fokus ya. Tetap. Sekarang enggak belum. Tadi kerasa banget. Oke, nantilah ya sebentar lagi ya. Tapi udah pernah kayak gini enggak sebelumnya? Enggak pernah. Jangan nangis. Aduh, nangis. Bingung kita juga udah sampai jalan-jalan aja ya. Enggak kerasa. Jalan-jalan. Kita cek ke tempat yang lain. Oke. Sudah sampai spot selanjutnya. Ya, untuk pertama kalinya di Jurnalisnya kita mengadain games menangkap kelelawar. Oke. Hadiahnya apa nih? Pocong. Ini gila ini sompral banget sih. Udah sakit pinggang kenapa ya? Apa udah tua? Dari tadi Kakang udah paling sompral di sini. Enggak mau ngelipetin lidah. Coba enggak ada bel. Bercanda. Coba bel tah kerut cili. Kasihan. Dah. Ini kita udah nyampe agak dalam lagi. Jadi dari bangunan sana ke bangunan sini. Tapi ini emang paling ujung. Di sana ada satu ruangan yang dipenuhi kelelawar. Karena mungkin emang kosong juga ya. Apakah mungkin ada Batman di sini? Enggak. Ini loh kita tadi. Ini sebelah sini ada pohon-pohon. Enggak tahu mana yang mau dibahas. Di pohon itu. Oke, kita tanya kali aja. Gimana sih jauh ini? Ini atau kamu milih deh mau ke sana atau ke sana? Ah, kok kamu pilih? Sama-sama aja kok. Jadi nggak ada enaknya. Karena kalau paling serem tuh kayak. Menurut kamu serem mana? Kamu ke situ. Nah, tapi jangan ke situ. Mana itu? Ini serem cuman. Ini pohon apa sih kang? Tidak tahu. Ini kan kalau pohon-pohonan nggak ya. Tahu, kalau yang nggak tahu. Oke, ini pilihannya Caca ya. Nah, kadang kan kamu nggak bisa, maksudnya tadi kan nggak pernah ngerasain apapun sama sekali gitu ya, nggak pernah ngerasain apapun sama sekali. Terus bahkan ngedenger, ngelihat dan segala macam tuh nggak pernah sama sekali ya. Terus sekarang, jangan kamu merem. Tapi nanti ya, kayak sekilas malam gitu, terus dibuka lagi. Kayak kamu dapat apa ya, kayak apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Di pikiran, bukan dilihat kan? Bukan dilihat, jadi ketika kamu merah, kamu apa yang pertama kali kamu terlintas di pikiran kamu? Di pikiran. Nah, oke? Okay. Oke. Okay. Tuh, dua, tiga. Merem apa? Aja. Nah, merem, terus buka mata, apa yang pertama kali? Kualitas di pikiran kamu gitu, apakah cewek, cowok, laki-laki atau gimana? Cewek. Ya udah itu yang tadi dia omongin. Tadi tuh sempet kayak, yang ceweknya kenapa apa nih? Mau masuk dari tadi tapi mau-mual apa nih?
Enggak apa-apa. Bagus itu bagus. Enggak anggap lagi gitu. Bagus. Coba. Iya. Kalau masuk memungkinkan tidak mesti ya. Tidak ya, takut ya. Tadi dicek dulu, dicek sini. Mau cek dulu. Sekali lagi enggak usah masuk dulu aja, tapi kita coba ngintip lah ya. Oke. Kalau oke masuk kalau enggak sini. Tadi apa ya, kayak perasaannya beda-beda pasti kan, di depan gimana, di belakang gimana, kalau di sini gimana rasanya. Soalnya menarik nih, dari kamu tuh kayak nggak pernah ngerasain apa-apa, kayak nggak sensitif lah dibanding apa. Kita juga jadi pengen tahu nih, kalau orang yang memang terlalu sensitif kayak yaudah bilang pengalaman aja gimana, apa bedanya nih sama kita. Ya mungkin bisa mewakili yang suka nonton Junarisa yang emang aku tuh ya, seru-seru aja. Iya, nggak sensitif, nggak apa-apa gitu kayak biasa. Mantap. Gimana rasanya? Kalau aku nggak ngerasain apa-apa. Iya, saya apa-apa. Iya. Cuma ya takut aja. Iya. Oke. Okay. Eh, kalau takut, kan nggak lucu di sini jadi codet. Kira-kira lama ya. Jadi apa nih sebenarnya Kang? Yang akhirnya yang tadi akhirnya aku tuh. Apa izin dulu sama aku, karena aku belum pernah masukin yang kayak dominan-dominan gitu ya, karena takut juga gitu. Terus tadi pas beritiku ngomong kayak kebanyakan yang mau syuting itu, atau yang mau syuting kalau ikut ke rumah itu males tuh. Iya itu males tuh ya. Enggak lah, cobain ya, tapi ajak ngobrol aja lah kalau misalnya sudah tidak kondusif di, pakai ditepuk aja gitu, tetap nggak bisa kontrol, saya yang terakhir kayak gitu. Punten. Punten, sanes. Jadi nu ngajadi nak kita terus. Terus, sebutnya nu ngajadi di dia gitu. Keluarin.
jadi kita harus segera keluar dari sana. Tapi saya harus tarik kakak. Maaf ya, kayaknya tadi sama anak bapak gitu. Ini mana? Ya, si sosok yang dari awal kita ceritain, ya. Tapi dia memang bukan yang ter ini ya, yang disininya. Terus tuntas juga ngobrolnya, takut ikut apa? Tapi ngobrol lagi sama lain mbak. Maksudnya kayak takutnya kenapa? Iya apa? Terus pas kita tadi bertanyain kayak, ya dulu kan di sini tuh ramai banget nih. Terus pas lagi ramai pun kayak sering banget ya kejadian serupaan lah, pas segala macam. Akhirnya si pabrik ini ditutup pun salah satu faktornya itu banyak kejadian lah yang makin mengganggu. Terus bener nggak sih gitu teh? Ya pasti bener nggak sih? Ya sering ganggu apa segala macam. Terus ada yang jarinya hilang itu dan ya nggak kembali hilang. Terus itu apa? Ini jarinya? Soalnya rasanya jadi kayak pas dia masukin kayak ke sini deh. Karena mungkin dari tadi kan yang kita pikirin itu adalah si cerita si itu kan si jari hilang itu itu kan kayak ada rasa penasaran tuh, wah kemana nih kok jarinya tiba-tiba hilang apa segala macam. Ketika dia muncul ya dia kayak udah ngebaca gitu, oh kayak lu mau tahu ini ya gitu. Itu kenapa kayak ya, kalau tadi kita ngomong kalau ngomongin kayak gitu tuh dia tahu gitu loh ya, connect itu loh. Maksudnya tuh apa? Jadi terus kadang kan ada orang yang datang ke satu tempat terus dia punya ada satu keinginan lain nih. Iya. Nah, pasti si makhluk ini akan tiba-tiba nanya mau apa? Gitu kan. Bawa apa? Bawa apa? Mau apa? Tujuannya apa? Segala macam. Nah, kita tuh di sini kan pengen tahu nih benar enggak sih si cerita yang beredar tuh kan ada ini segala macam. Iya. Benar enggak sih gitu tuh? Hilang tuh gara-gara mereka-mereka yang ada di sini. Sudah jawab sudah. Kalau mau dibayangin, sosoknya gimana? Masuk lagi, ayo masuk lagi. Digambarin aja ntar ya. Iya. Aduh ya Allah. Gitu. Serem banget. Ntar aku coba. Tadi dia gak berani keluar dia tadi. Iya. Takut. Kaget keluar, aku mau keluar. Aduh dia masih gimana? Ya, saya ngapain di situ? Iya, iya, iya. Keluar. Keluar. Udah. Tapi ada sesuatu nggak sekarang yang kena apa gitu? Nggak. Aku shock aja, biasa kan aku nonton. Yeah. Ini lihat langsung gitu depan mata, deket banget lagi. Lemes aja. Serem banget kan? Gila. Serem banget. Akhirnya seru kayak terus. Aku juga sampai kayak aduh, gila pusing mual. Pasti ngenang gitu. Soalnya aku dari tadi juga mual. Kecium gitu ya bang. Kerasanya kayak karena energinya tuh gede jadi. Aku tuh, aduh mualnya, aduh pusing, kayak harus jongkok berdiri itu. Ya aku tuh pengen compel gitu tapi susah berkata-kata gimana. Iya. Yaudah kita sambil istirahat dulu, coba lihat tim yang lainnya. Apakah tim lain bisa mencari tahu yang bisa mereka lebih pasti besar dari ini. Ya, oke, saya udah bobok juga. Iya. Pilih sama Zara. Angga. Untuk menjadi timnya malam ini. Karena jadi tadi saya udah cerita-cerita sama mamanya Zara bahwa katanya Zara itu dulu dia tuh dari kecil kayak kalau misalkan mau makan membagi dua makanannya, satu entah untuk siapa. Ketika jatuh dia menyalahkan siapa yang orang lain tuh enggak lihat gitu. Jadi dia tuh sensitif sampai akhirnya Zara itu katanya ditutup mata batinnya sempat. Tapi orang yang menutup itu bilang katanya nanti juga balik lagi kok setelah umur 17. Dan beberapa hari yang lalu dia baru aja ulang tahun yang ke-17. Oke, selamat
Jadi bisa jadi itu dibukanya tuh sekarang ya. Aduh. Ya. Atau mungkin dibantuin sama Angga untuk membuka lagi. Aduh, gitu. Hadiah ulang tahun gitu. Hadiah ulang tahun dari Yunarisa untuk. Gak usah deh. Yara. Tadi kamu kedengar sesuatu nggak, bahwa maksudnya di sekitar sini tuh ceritanya apa? Tadi agak nggak fokus sih jujur. Cuman katanya bunuh diri Terus di ruangan yang sana salah satu yang paling pintar, paling itu sih yang terasa tertangkap tadi. Oke. Terus kamu nggak merasa takut kan, biasa aja? Tadi sih di sana biasa aja. Kalau di sini? Udah deg-degan aja. Kalau di balik sana? Nggak mau lihat. Jadi ini sambil apa? Sambil pengetahuan juga sih buat yang lain gitu. Emang kalau misalkan hal yang maksudnya bisa melihat mereka tuh bisa dihilangkan gitu? Mungkin ada beberapa orang yang bisa melakukan itu ya, Neng. Tapi kalau kita coba teh belum pernah ya. Aku udah pernah sih, ya, tapi nggak berhasil. Tapi nggak dapet gitu kan. Dan ya mungkin karena memang waktu itu masih kecil juga dan itu bisa berhasil mungkin ya. Iya. Kalau yang kita rasain mah malah belum ngerasa. Ya benar hilang itu dulu teh waktu kita lagi stres-stresnya teh. Enggak sih, enggak ngalamin itu. Jadi ada kemungkinan Zara juga ya bisa melihat ya malam ini ya. Sebenarnya mah. Aduh. Oke, ini aku pertanyaan buat kamu ya. Tadi kan kamu nanya terus sama aku kan. Nah, sekarang aku yang nanya. Kalau misalkan ya, tadi kamu udah cerita, katanya di sekitar sini kan ada yang bunuh diri. Nah, seandainya kamu bertemu sama sosok itu, kamu ngapain? Gak mau ngapain. Gak akan nanya gitu? Gak berani nanya, Teh. Tapi kalau... tegang, udah tegang aja. Kalem. Udah salsi ini, Teh. Nanya paling kenapa. Oke. Itu aja. Soal tenangnya sendiri kan di belakang kamu. Pulang yuk. Jangan gitu atau? Jangan. Enggak, serius. Gak serius. Ya udah, kalau nanya enggak berani, tapi kalau uji nyali berani kan? Oh, iya. Enggak, itu lebih enggak. Makasih. Kan berdua ya? Iya, berdua sama kakaknya. Yang ada aku takut-takutin. Oke, kalau A ngeliat sendiri tempat ini seperti apa? Iya, Neng. Wajar sih. Seperti biasa tempat yang ditinggalin lama kosong, apalagi ini dulunya ada aktivitas ya pasti akan jadi sentral mereka untuk ngumpul, terus ada pasti ada banyak yang ngelihat juga ke kejadian yang ada di sini. Si warga-warga sendiri kan sempat ngelihat beberapa kejadian yang ada di sini, apalagi kalau misalnya satu tempat pernah ada kejadian sesuatu kayak yang diceritain tadi terus dibikin kosong. Ya biasanya dia akan dengan sangat senang mengundang teman-temannya sih. Oke. Nah, katanya sih tempat ini tuh bahkan sebelum dikosongkan itu banyak mengalami hal-hal yang aneh. Itu jadi salah satu penyebab kenapa akhirnya kosong. Kenapa ya bisa kayak gitu? Ya banyak sebab juga sih, Neng. Satu tempat kadang ketika pembentukan ini teh ada sosok yang tidak nyaman dengan berdirinya ini. Katanya mah nggak pamitan gitu ya misalnya, atau misalnya dari si karyawannya sendiri bawa sesuatu nih badannya, jadi dia udah belajar sesuatu bawa ke sini, ya akan bentrok dengan ada yang di sini, intinya ke yang lain-lain, intinya ke yang lain-lain. Oke. Gitu sih. Ini yang di belakang ya udah rame ya, kenapa ya? Sama kalau aku sih lebih ke yang di luar sana nih. Iya sih, cenderung lebih ramai sebelah situ sih. Tadi sebelah. Bahkan si A tuh sampai bilang orang cokotan ya tadi. Jadi salah yang nggak ada tuh diadain gitu, yang nggak ada diambil, gimana tuh salah kayak enggak. Gitu. Soalnya tadi adalah aku terima aja. Iya, iyalah mantap. Udah main film horor masuk. Oke, ke sebelah sini bentar. Bisa dikit. Mungkin karena tadi udah di mention terus jadi penasaran kan kalian juga. Gak tau, saya malam ini ngerasa gak fit, parah.
jadi agak takut gitu, jadi agak takut nggak kekontrol. Jadi ketika orang nggak fit tuh justru jadinya kesurupan gitu ya, takutnya tuh bukan mediasi. Ketika mediasi kan kita bisa kontrol mereka mau masuk mau keluar kapan, tapi pas kesurup. Kamu nih kalau nyarian itu ah tadi sesarian. Waduh, waduh. Ah, itu hari nangis masuk ke punggungnya dong. Besok ada angu. Apung, cem, emang apung. Aduh, panas kiai, panas. Ah, betul. You know. Oh, temenang dibuka, temenang. Temenang, temenang. Ada omong, kan cenah yang ngobrol, biyo. Biyo, tinggali, ngelok deh, ngelok deh. Budaknya dikumakan tuh seri dikumakan cengengnya ho. Ah ketemu pomeran yuk cengati ya enggak ada mau cari tanah. Nau nato nyai. Iya nyai mending jemput dua. Kenapa itu kita? Si nyai yang kapal deh. Ya reaksinya mungkin. Oh. Si nyai yang ngadongeng cina yang apa aku nak? Tadi katanya iya sien herak cun lagi empat ini udah kuring manus gini ya seri kita menanya oh gitu atau muslilanya dia suka nyahuan lelaki awe atan ternyahu iya ternyahu atau keburu kio nya kenapa ditinggalkan buat anak. Oh, ini tinggalkan. Oh, kenapa? Ternyahu. Ternyahu bapak anu mana? Hade. Oh. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, buku kelilingan gunta ganti wayah tuh. Oh, coklat orang tadi sekali itu siya mantung mana pae. Ini gak suai daripada liur. Payu dirinya berarti nya payu bahalanya. Nya. Hayang dikumahakeun teu meunang dipencet, engke nyeureun. Yang keluar. Geus aing kieu mah. Dipaksakeun kaluar baheula teh. Salah bijil kabeh. Ini banyak keting mana nya? Dahar naon atuh? Rasa galau we. Bet loba babaturan teh. Tuh di dari B. Bis kosong di geroan gitu. Urang anu di geroan. Oh, nu geroan cacing urang hayang nyaho jeung nu. Ay, atuh. Ieu sana kamu nanya. Speechless. Dia bilang kayak jung-jung kalah nyeri. Tadi orang kalah nyeri es tadi tuh. Tadi tuh. Waduh, sini tegang kia. Ini tegang kia. Mematung. Ternyata perutnya kenapa getir? Iya, dia cerita dulunya ya bakal ngerungin. Karena yang dipakai ke situ sini. Jadi banyak cowok yang suka menurut dia dan akhirnya hamil.
tapi bingung harus gimana. Akhirnya dia makan banyak hal yang bikin jadi pendarahan dan akhirnya tapi dia belum keluar ya, belum, masih ada babynya. Kayaknya tapi nggak tahu lah, kebayangnya kayak gitu dan kayaknya bukan itu dah yang ya, makanya dia bilang ini. Bukan kan katanya, jadi kayak dikumpulin gitu di sini tuh ya, banyak banyak wanita jelek alias kuntilanak di sini tuh yang memang nggak tahu tujuan yang ngumpulnya di sini katanya gitu. Cari, harus cari tahu siapa yang nyatanya. Coba nanti kita pindah lagi. Iya geningan dari siang teh. Ada memang kiri, sok lewas ni. Terangun, orang tegil, mana jalan mata darah datang. Abri-abrian kiri. Ah, lain sepuh hati naon di mana orang lagi. Abi mata ayam mana ngan kuping latos sah masuk ayam katina ah bihel silaturahmi ayam kenal iya sih satu kudu digisin neng ayam terang tu ikut we cuma mana tu bisa entong agunting alitan sih hello. Nah, nggak ya biasa lagi cara cara rangki ya, jadi terganggu perasaan. Aduh, ayam naon atuh. Itu harus santai ayam naon. Kalau mata begini kita. Mohon tipayun oge seluruh air sabo berahi jika dia. Gak bisa terus. Harus hidup ini. Itu dah. Amitan bisa natamu. Hari ini mah maksudnya silaturahmi hukum ayo. Hayang ningali. Iya sih, neng hayang ningali. Hayang ningali. Pengen tahu aja. Tuh kadinya tuh hari ini. Ya kadinya banyak. Kadinya apa ya? Kadinya. Tapi saya aku nanaon, kurangnya mana. Uninga. Segala di bawahnya tadi. Mohon tah yang terang, nah jadi rame itu kok. Lain. Dirinya mau anaon ka dia. Aduh, tanya anak mama. Kuring digeing kan. Karek ayeuna digeingkeun ku jelema. Aduh, wonten. Nya kitu dah abi ka dia amit panginten kedas tepang heula. Hari tata titi memberi makan naos mau majar kita ke nengan juri nengan juri gini ya ngilari dongeng anu ke ilmu hirup sok kita kayaknya ya orang terjurik meren mohon mana si neng mas kena nyeli saya nyeli. Oke, kapal lidinya ya. Kapal. Mohon. Semua malam kita gitu. Aduh. Aduh. Capek ya. Tunduk pisan orang. Capek, ya. Kenapa dia ngantuk banget ya? Aduh. Gua sampai di udara. Udah berumur ya. Iya sih. Gimana sih bentuknya enggak tahu itu mah. Naonnya sebetulnya? Sepuh. Itu oh makanya saya bilang tadi enggak juga dibilang sepuh enggak apa ya tapi ya ya salah satu yang berpengaruh di sini juga sih ya seperti biasalah kita mah kayak tadi kan datang berdoa terus amit gitu selalu cari yang siapa yang
paling bisa dipercaya di sini gitu. Yang ketemu itu yang tapi mau. salah satu mungkin kalian nih berharap yang wah heboh banget tempatnya atau gimana, tapi ketika kita meminta izin di satu tempat salah satu efeknya adalah sepi, jembling. Jadi walaupun wah katanya di sini angker gini, ketika kita mencari satu sosok yang ininya terus kita minta izin untuk syuting dan lain-lain, setelah diizinkan udah sepi gitu. Justru malah jadi sepi. Iya, jadi karena dijauhin, merekanya menjauh dan kadang kita harus kayak nyomot, yuk satu yuk ngobrol yuk gitu. Jadinya kayak gitu. Mungkin tadi pas pertama datang kan gila serem banget gitu ya, pas datang enggak enak kan sih suasananya, enak juga enak beda hawanya. Terus kita tadi berdoa bersama, kita ketika berdoa kita semua kayak bilang dalam hati ya, kita mencari siapa, terus izin atas izin Allah dan lain-lain. Deng, langsung keadaannya tuh langsung kondusif banget, tenang. Jadi tenang gitu, bahkan kita sampai harus ngambil iya yang di luar yang sih. Di luaran sana, terus kok ini pada kemana ya, sembunyi ya. Kita tunggu dulu nih, kayaknya tunggu geng Riana, Iko dan Indi dulu, siapa tahu mereka menemukan yang betul lain. Nah kita bakal kembali lagi bersama Zara dan Caca yang bakal langsung uji nyali di situ. Enggak mau. Enggak apa-apa. Enggak. Bentar aja. Enggak mau uji nyali mah. Enggak bisa. Nanti lihat aja nanti. Kan jalan kan. Siap. Ya, setelah penantian ya, kita dipertemukan lagi dalam satu frame berdua doang. Giliran aku, adik dan kakak. Jadi emang kita konsepnya cuma berdua gini ya. Tapi jangan sedih. Yang lain kan udah ada Zara sama siapa? Kakaknya. Sama Caca. Dan kamu sama Caca. Kita juga enggak mau kalah dong. Mm-hmm. Kita juga punya bintang tamu. Mau tahu siapa? Kita panggilkan. Riana Rizky. Makasih lo udah. Jadi banyak banget yang emang yang komen di komen YouTube Jurnal, di Instagram Jurnal, di Instagram member-member. Serius. Kayak pengin banget sama kamu. Aku tuh enggak pernah banget. Akhirnya aku bisa kali kamu emang makasih udah ngelongin waktunya. Kamu memang banget. Emang suka nonton Jurnal. Sumpah. Suka banget. Dari episode berapa kalau boleh tahu? Nol. Minus sampai dari minus. Dari rencana juga aku suka. Emang kamu kesibukannya sekarang apa? Sibuk banget. Iya sih, memang satu episode jelasin kesibukannya aku. Memang karena Kariana tuh sibuk banget jadi baru bisa kali ini. Maaf banget guys. Terima kasih ya. Tapi enggak takut kan guys? Aku enggak tahu, lumayan sih. Tolongin aku ya guys. Ya udah biar vibes-nya makin keras, kita langsung masuk aja ke dalamnya. Gimana? Langsung masuk aja ya? Pembukaan dulu dong. Jangan masuk. Pembukaan dulu dong. Pembukaannya apa ya kalau boleh tahu? Oh iya. Nah, ini kita kebagi ternyata kita kebagian di satu ruangan yang memang bukan ruangan kali. Rumah ya? Rumah. Ya apa ya? Udah rumah. Dulunya kayaknya pos jaga. Iya. Tuh, ya, tulisannya pos penjagaan. Kaget. Agak sedikit melipir dari bangunan yang utama ya. Gitu. Tapi masalahnya sebelah pos penjagaan ini ada kolam tekotek. Iya, gede banget kolamnya. Iya, kolamnya. Dan pas tadi mereka syuting, kita kan nunggu dan dari kejauhan kelihatan nih bangunan sama kolam. Gue tuh ngeliat kayak ada putih-putih ngelayang-layang gitu di atas kolamnya, muter gitu. Udah selesai. Apa tuh? Yang main layangan malam gini enggak mungkin ya? Mungkin. Gitu makanya. Ya, beredar cerita juga kalau di ruangan ini teh pusatnya wanita jelek. Pusatnya wanita jelek. Makanannya om kumis gitu. Enggak denger emang? Iya. Gitu. Mau di luar aja nih. Bijaknya gimana nih? Hah? Masuk dulu. Wey. Saya gimana yang muda aja. Oh. Ya. Menurut mana bintang tamu? Baby. Sebelum. Ya udah sini aja dulu lah. Gimana nih? Jadi yang di atas itu apa yang melayang-layang? Ceritain tadi. Iya sebenarnya. Kalau yang tadi sih diceritainnya kan dari bangunan ini terbang ke sana. Perkelebatan gitu. Wanita jelek ya. Mungkin saat ini kelihatannya dia aktivitasnya lagi muter-muter di atas kolam aja dulu. Dia habis mandi mungkin? Tahu deh. Gila lu kah yang aduh. Ih. So ini ya. So ketiga ya lah.
jangan ragu-ragu deh. Karena memang banyak sekali yang mau berinteraksi. Ya, maksudnya dengan kalian. Khususnya wanita jelek. Pengen tahu aja ya yang receh-receh. Oh. Oh. Sungut lu ya Allah, maaf. Maaf. Bukan. Lu kayak gede banget. Enggak sebaik. Kayak ini. Kamu tahu orang lengan sawah tapi apa? Ukurannya gede air ya? Terbang jadi kayak kaku gitu. Untung Siri senyumnya menyeringai sampai ke sini. Kayak Joker. Tadi nukat ke bongohannya. Tuh. Tadi cai karena on dicai. Jangan dicai teh. Umuteran gitu. Cuma muter. Nah, di dite di nah tem bisa kali itu nih. Bisa kali itu menang. Di jiwa itu. Paling kacai gitu. Nah, tem menang kali itu nah aku nang. Itu sih. Hah? Kita bisa ngomong. Hah? Mulutnya lebar tapi dia enggak bisa ngomong. Ya udah lama enggak ngomong sama komunikasi. Sudah mati di bersosialisasi. Jadi dulu pacarannya ngomong. Tapi nah loba gini betul loba we. Itu bisa ngomong mah kumaha itu yang rekapan lagi orang. Di Dewa atau suka mau mana tuh? Cicing aja gitu. Itu ulin cok ulin. Tapi cok cicing di dia. Nah, temenang ulin, temenang ingkat di dia. Enggak sudah dia aja. Maksudnya udah enak juga kali di sini. Reka mana tong jinjinan batu. Takut banget. Kenapa deh? Takut banget. Takut. Woi. Hah? Ada apa juga? Hah? Nah, sering mencari kenal. Iya. Yunul gitu ke tempo. Ketawain dulu bos. Seperti cari-cari nabet jadi mau kemana? Hah? Kemana? Melihat gitu aja cici video nasional batur mulai nusir atau memang tugasnya mungkin ya seperti itu menakut-takuti kunaon kudu aduh ini yang suara-suara yang kayak gini ini tadi ada suaranya iya ya Allah emang dapat jobnya buat masukin ini ikut Indonesian aja weh mereka mana tabalong bareng di sini ya rek mandi ulah atuh suara mandi mamang diajak deh nggak mau mandi kita mandi kela udah ajak ngomong lu langsung ngomong kayak di dia lah tuh bayangin kalau misalkan guys nggak kelihatan sosoknya tapi cuman ngedengar suaranya doang merinding males sih tapi udah ajak mandi
Orangnya enggak ada mana ya. Itu bikin laki. Itu yang kumisan itu gagah pisan. Mau. Mau. Kayak gini ya. Nah, ayang jeng abi. Sengit. Ini lagi dapet gue. Oh iya lu. Sengit itu. Anjir, anjir. Apa lagi? Mungkin kita mau sarua. Sungit. Sungit. Ayam sungit gitu sarua. Selamat. Kita dibayar parfum. Satu, 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 sok ngilu atuh. Tak sulit-sulit. Kayak imut. Panas jauh. Panas jauh. Aduh. Aduh. Banyak suara-suara nih. Ke dalam gak? Berani ke dalam gak? Iya. Ah, kamu dulu dong. Yang aduh. Hei, aku kan wangi. Lu gimana sih? Itu dong. Kayak satpam gitu. Aduh, aku kaki aku lho. Iya. Ada yang nyantai untuk aku. Apa lu darang-darang nih? Ini posisi bersiap gue. Oh, iya, iya. Kalau ada apa-apa su. Ada apa emang ya? Banyak di sini. Ini mah kayaknya ranahnya. Dingin tangan aku. Ini gak apa-apa nih kalau aku ini kan gak jual. Alasan. Kita membangunkan seperti ini. Punten. Abi. Aku tunggu. Kepalanya sumpah. Nyusahin. Mama. Mau lomba ting di dia kumaha gitu. Sayangnya sepi. Receh. Enggak randeng. Receh. Mulai-mulai naik kamar dong. Mau tercandak nanaon ti dia mau nak nganjang hukul. Tinggalian hukul. Ya. Mau pun tan dia nggak ganggu nuju bobo. Wah kasih bisa. Pun tan. Ganggu kalau sare. Pun tan bisa. Aduh itu. Rakan cai. Oh, ai goreng wala tu bisa lu. Wah, tu bisa lu. Nah, bisa te bisa rempang gitu. Nah, bisa di dia gitu. Bapak mesti balanya ini. Aku udah lagi cina kau mau. Mana tu? Ayo muka. Mohon ngalian ngukulnya, mohon. Sok. Oh, tong lila rek sare, oi. Mohon. Mohon. Serau.
Nuhun. Oh, nuhun siapa? Sakedap deui we sakedap. Oh. Punten ya. Oh. Punten ya, Pak. Itu sih yang pertama terlihat. Iya, memang. Pas begitu. Aku langsung gini kaki aku. Makan udah terus bisa, ya kan? Iya. Masa lihat juga dari ujung sana pas ke sini tuh enggak tahu apa ya. Cuman soalnya sosoknya kayak bayangan gitu. Pas aku atau apa? Terus dia gini. Ngelihat gitu sama dia. Tadi ada kok di situ. Kelihatannya. Pas kita di depan. Makanya mungkin dia tidak bisa berdiri, makanya tadi kakinya lemes parah. Karena ini sih semuanya. Aduh. Oh iya. Habis banget kok. Habis banget. Gimana? Apanya nih? Takut jatuh gue. Entah aja. Pusing. Mas pusing. Aku jalan banget. Kamu suka labas gerak keteng hingga kemarin. What? Suruh pada pergi aneh, biasanya kita gak boleh ngambil apapun kalau di suatu tempat. Justru dia mengizinkan untuk ambil. Ya banyaknya yang kayak gini ya tuh memangnya. Apa ya? Kayak mostly gak banyak yang lupa juga kok. Udah lupa dia dulu orang. Iya benar. Gak ada yang sulit buat gak ada itu. Yang udah lupa. Gak ada yang bisa diajak ngobrol sampai dalam-dalam ya. Dari samping itu ya risky. Gak ada yang aneh lagi. Cucu nama mau tidur. Terus aku udah ya. Terus mamat erek nyokot gitu. Mbungnya, gilanya. Beda. Kita gembung. Setan oge mbung. Ah, mbung wae orangnya. Dayakin gembung sih mamat. Si ganaon emang tadi tes. Kok bisa gitu? Bebentukan aja, nahan juga gitu. Kemarin bagian halo. Beren iya nya pas hirup nanya. Ayo mamat, kerek nih ngali. Gitu. Ayo tadi nu dicai mah lumayan. Tanya.
Kan lo banu gitu. Madak. Madak pisan itu. Karilanya di nemenya. Awan kebor. Di akot kan, akot di ais gitu, teu bisa. Kalah aing di kieu. Kumaha? Mau ayah di bawah ku mama? Gue nunggalaran sih dia mah. Jadi dia mah ya, arane. Logo mah lo banyak. Pahewa tuh hiji mah, koleksi. Bung. Kayaknya di sini bukan yang terpilih. Iya. Kayak ada yang buangnya tuh sini. Ayah ini ada yang awal gue. Tidak tahu ginya. Terus langsung awal. Oh, bisa. Emang bentuknya aneh-aneh semua. Ayah no. Selain itu tuh awal-awal ini katanya rata-rata katanya parah nih cari gue gede katanya walo cai lo batara makan di gue tuh tapi mau gak mau lah tapi dia cai kan lo banget terus mandian juga mamat meren sudah tidak terawat mamat wedi dia sudah itu cai lu ngurus. Oh, silanya tuh ngurus. Nah tuh ah. Malu kemar. Tong di bawah. Nyamol. Yuk, ah guys, itu cina. Cina gitu. Yuk. Itu kenapa iya iya. Aduh, dari yuk, dua yuk. Eh, udah yuk. Panik ya. Yaudah, keluar dulu deh. Keluar dulu, kamu. Berhubung banyak banget DM yang masuk ketika tadi kan sempat posting foto bareng mereka. Banyak banget yang bilang, uji nyali dong. Zara sama Kila katanya, yaudah. Dan mereka katanya sanggup kuat. Enggak ngomong gitu, tes aja yang nge-DM. Pas aja siapa yang DM? DM ku gue deh yang ngeberani. Jadi konflik. Nah, jadi dipilihkanlah sebuah tempat, sebuah spot yang cocok untuk mereka berdua cocok. Berdiam beberapa saat sekuatnya lah. Kenapa A dipilih tempat ini? Iya, secara tempat memang yang di belakang rame sih, Neng. Mm-hmm. Ya mudah-mudahan bisa berinteraksi. Tapi ada makamnya di sini. Hah, jauh dari sini. Kita harus akur aja nama. Pegangan. Supaya ini mah terpaksa. Ini gimmicknya tuh akur ya? Iya. Gimmicknya akur. Yaudah kalau gitu selamat berjuang. Kalau misalkan gak sanggup ya udah tinggal berdiri. Ya rek duduk, mau lilin, dunia lain. Kalem, jangan emosi dulu dong. Oh, iya. Ya udah, sok ya, silakan. Nanti Teresa di mana? Di luar. Di mobil. Oh, di mobil tuh jauh tuh. Hibridnya jauh. Ini kalau mau lari nggak kelihatan nih gelap. Enggak ada lampu. Ini bawah. Jangan lari. Selamat berjuang. Dah. Berjuang. Kamu ini, nggak cukup kali ini habis setahun, sorry banget.
Norak. Aduh. Udah dong, Bang. Kak. Wah, ini gairi. Nih, ada yang ulang tahun gak sih? Udah lewat tapi. Kak. Ini mau lari dia gak denger kesandung nih, Pi. Enggak, ini jalannya kelihatan nih. Enggak, Allah. Demi Allah gak lucu, demi Allah. Pip, jangan gitu, Pip. Astagfirullahaladzim. Kak, udah dong, Kak. Ini di prank ya? Ayo, aku lari. Pip, atuh jangan lari, aing pian. Itu ada HP di situ. Kak tinggali. Sumpah ini banget pisan pasti. Banyak aing udah nyapa kontrol sih. Apa angle kiri? Cahaya dah. Apa ih? Biar nggak tinggalin kameranya, kita udah manggil tilo kali nggak ada yang demi Allah. Yaudah. Kak udah dong kak. Kak. Ayo lari. Nggak mau, nggak bisa jalan lari. Kak. Kak sumpah aing pegang tangan kiri, mana lari ya. Jangan itu, jangan itu tuh. Kak, bersuara aja lah kak, please kak. Allah. Kak, Allah. Lu pengen nangis ya? Kenapa mau nangis? Oke, jadi tadi kalian bertahan berapa lama? Berapa menit ada gak sih? 1 jam kayaknya. Oh, 2 jam lah udah. Kerasnya gimana ditinggalin berduaan? Awalnya mah biasa aja. Tapi ya gak tau kenapa ya, ini mah meren sugesti. Jadi harada bisa. Jadi di TikTok tadi. Ya mau gimana lagi, aku joget malah dibilang sompral sama dia. Biar gak takut itu tuh sebenarnya mah. Ya kalau jogetnya tiba-tiba berubah mau apa? Ya mau lah, mana ngomong kayak gini jadi. Tenang. Ini down, guys. Sisi lain dari Caca dan Zara ini. Kemuduhan yang... karakter ini. Yang akhirnya keluar ya, ketahuan ya. Kalau akur tuh baru gimmick ya. Tadi enggak sih, untuk pertama kalinya seumur hidup. Kalian enggak apa loh kayaknya tadi. Iya, bukan tangan aku enggak dilepas tadi. Oh. Padahal kalau aku lepas gigi kamu nempel ke aku yakin. Baik, yaudah. Seru banget, terima kasih Gila, terima kasih Zara yang mau bergabung dengan Jurnalista hari ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya. Jadi kalian mudah-mudahan nanti, katanya sih mereka menawarkan tempat di Ciwidey, guys. Wow. Jadi kita liburan bareng kali ya. Nawarin aja enggak ikut akunya. Ikut. Nemenin tapi enggak ikut syuting. Ya ikut lah, uji nyali lagi lah. Terima kasih, mudah-mudahan kalian semua tidak kapok. Iya, amin. Insyaallah. Kesana-kesannya gimana? Ya. Ngedek-dek. Apa tuh ngadek-dek? Mentang-mentang sama Jurnalista jadi ngomongnya tuh Sunda. Ngadek-dek. Soalnya biar orang-orang gak ngerti. Kan kita kasih sampai tau. Sampai ada nanti. Apa yang kamu lihat hari ini? Hari ini, Kang. Yang tadi di situ. Jadi ini kan dia di sini. Terus sebelahnya tuh ada ruang itu. Di ruang itu ada satu sosok yang dari awal tadi kita udah sebutin. Terus tadi di sana kita juga ada satu cewek itu yang datengin dan katanya sering banget disiksa di sini sama yang ada di sini, dan itu salah satunya sosoknya kalau di kira-kira ya, kalau divisualisasikan kayak gini. Aduh. Untung lainnya pas udah kelar ya. Iya, tapi mau datang sama yang di Ini. Tuh kan, makanya ingin kamu sebelah situ. Tapi kamu sebelah situ. Ya udah dipaksa tuh. Ya kakak, aku ngalah sekali-sekali. Kamu harus mengalah kan. Lihat ini sama itu. Oke. Tadi juga sempat sih sebenarnya pada saat mereka berdua kayak di sini berdua doang tuh, aku ayo sok ganggu aja sumpah. Tapi nggak ganggu kan? Ya ganggu kan, makanya agak panas. Iya sih, jujur harus canggih.
Aida, terima kasih sekali lagi untuk Kila dan Zara. Jangan kapok, nanti suatu saat kita bareng lagi ya. Iya. Sukses terus untuk kalian, karir kalian, semuanya yang terbaik untuk kalian. Amin. Amin. Kalian juga. Kalian gak sopan lu. Terima kasih juga untuk kalian yang menonton Generis episode kali ini. Mudah-mudahan terhibur, yang bagusnya diambil, yang jeleknya dibuang aja. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.